Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah Halukum, apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Selamat bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Arab dengan Ibu Intan Adapun untuk pembahasan hari ini kita akan belajar tentang fi'il Mudori Silahkan anak-anak buka buku paketnya, buku, buku paket Bahasa Arab, halaman 6 Dan siapkan juga buku tulis, pensil, dan penghapusnya Anak-anak, fiil itu banyak sekali macamnya. Ya, namun pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fiil mudori. Ya, fiil adalah kata kerja ya. Sedangkan fiil mudori adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Jadi jika kalian sedang melakukan suatu pekerjaan atau akan melakukan suatu pekerjaan, dalam bahasa Arab, itu dinamakan fi'il mudori. Di sini Bu Intan sudah menyiapkan beberapa contoh yang bisa kalian baca tentang fi'il mudori. Contoh yang pertama, ya fi'il mudori yusaidu, artinya sedang atau akan membantu. Fi'il mudori yang kedua, yaitu yal abu, artinya sedang atau akan bermain. Fi'il mudori yang ketiga, yaitu yaduhulu, artinya sedang atau akan masuk. Artificial yang keempat yaitu Yarji'u, artinya sedang atau akan kembali. Atau bisa juga dikatakan atau diartikan sedang atau akan pulang. Fi'il Modori yang kelima yaitu Yakro'u, artinya sedang atau akan membaca. Dan Fi'il Modori yang keenam yaitu Yadurusu, artinya sedang atau akan belajar. Anak-anak di slide selanjutnya Bu Intan sudah siapkan contoh Fi'il dalam kalimat. Untuk contoh yang pertama yaitu Bu Intan menggunakan yakro'u. Ya, adapun kali, eh, contoh kalimatnya yakro'u Ridwan al-kitaba. Artinya Ridwan sedang atau akan membaca buku cerita. Nah, anak-anak, fi'il -anak, mudorinya sudah Bu Intan beri tanda merah ya di situ. Jadi kalian bisa lihat dalam kalimat itu ada fi'il mudori dan fi'il mudorinya yang berwarna merah. Contoh selanjutnya yaitu yarjiu ya Bu Intan menggunakan yarjiu kalimatnya yarjiu abi minadiwan ya ayahku sedang atau akan pulang dari kantor nah anak-anak contoh selanjutnya contoh film dari selanjutnya yaitu Bu Intan menggunakan yadkhulu, ya kalimatnya yadhulul Ustadz ilal fasli artinya bapak guru sedang atau akan masuk ke dalam kelas ya. Berarti di sini pak gurunya itu sedang dalam perjalanan menuju kelas ya. Dan fiil mudorinya dalam kalimat ini sudah Bu Intan beri tanda merah. Jadi kalian nanti bisa lihat ya. Nah anak-anak untuk contoh yang terakhir yaitu Yadrusu ya Bu Intan menggunakan Yadrusu. Adapun kalimatnya Yadrusu Muhammad figur Fatil Mudakaroh. Muhammad sedang atau akan belajar di ruang belajar, anak-anak itu beberapa contoh yang ibu sampaikan pada kesempatan ini. Sekarang, silahkan kalian e, mengerjakan latihannya, yaitu kerja, e, untuk latihannya. Perintahnya adalah: "Akmil al taliyah Bifilium mudori." Ya, nanti kalian silahkan isi di titik-titik ini ya fiil mudori fiil mudorinya yang tepat kira-kira fiil mudori mana yang tepat untuk diisi di titik-titiknya ya dan soalnya nanti kalian salin ke buku tulis bahasa Arab jika sudah selesai kalian beri eh, tanda, apa kalian meminta bantuan ayah atau ibu untuk diberikan tanda tangan dan tanggal hari ini Anak-anak, untuk uh, soal yang pertama Bu Intan akan bacakan ya, yaitu titik-titik Ridwan Minal Madrasah. Untuk yang kedua, titik-titik Jadi Ilal Bait. Untuk yang ketiga, titik-titik Umar Televisiun. Untuk soal yang keempat, titik-titik Akhis Sogir Fil Maidani. Dan untuk soal yang terakhir, yang kelima, titik-titik Ami Al Jarida. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas ya. Ingat, kerjakan tugasnya dengan hati-hati. Ya, pilih jawabannya yang tepat. Ya, anak-anak, eh, anak -anak, alamin. Penyampaian materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum difahami oleh kalian, silahkan kalian bisa bertanya langsung kepada ibu, bisa menelpon ibu, atau bisa menjapri ke ibu lewat nomor WA ibu. Ya, baik anak-anak, ibu Intan ucapkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ila